Shalom, assalamualaikum. Selamat berjumpa dengan keluarga Pak Ju. Di sini Ibu mau ngajak masak ya. Ibu hari ini mau masak sayur asem sama goreng pindang. Mari menemani Ibu masak. Ini bahan-bahannya. Ini Ibu mau masak sayur asem. Ini ada jagung, kacang panjang, wortel, terus sama nanti dikasih timun. Terus ini sayurnya tadi ada daun so ya, ini daun so. Daun so, daun melinjo sama daun ketela. Ya. Ini dan nanti sama goreng pindang di oseng-oseng. Ini bumbunya oseng-oseng pindang. Nah, ini bumbunya sayur asem tadi sudah saya ulek ya, tadi bawang merah, bawang putih sama miri. Nah, ini tepatnya untuk merebus. Mari kita akan mulai masak. Kita akan nyalakan apinya dulu. Kita tunggu sampai mendidih ya. Ini sudah mendidih, kita masukkan dulu. Pertama yang kita masukkan ini jagung, wortel, kacang panjang. Kita tutup. Nanti kalau kira-kira 5 menit baru ini cepat lembek. Ini tak potong-potong. Tadi Ibu masaknya enggak pakai kangkung ya. Kangkung itu banjiran. Jadi yang masih ada di belakang rumah itu daun ketela rambat itu sama kok daunnya melinjo pas muda-muda. Karena Ibu kepengin masak sayur asem aja. Ya. Kasih timun. Irisan gini seger ya, saya suka kalau ada timun. Biasanya ada terongnya juga saya, tapi ini tadi kok sudah lumayan banyak, makanya Ibu enggak pakai terong ya, sudah banyak.
sambil nunggu ibu mau rajang kok goseng bintang. Ini masak sayur asem tapi enggak ada asemnya. Enggak punya asem, jadi ibu pakai ini. Pakai tomat dua ini. Tomat dua. Jadi dimasukkan barengan mbek apa? Mbek daunnya. Ini udah tak potong-potong jadi 4. Barengan mbek timun. Cuma ngoseng pindang sak reyeng cuma sedikit, makanya bumbunya ibu juga sedikit. Ini bawang merah 2, bawang putih 1, lombok 2, tomat 1 kecil. Nge pedes-pedesan. Ibu enggak bikin sambel ya, tapi anak-anak juga enggak terlalu suka sambel. Ini makanya pindangnya tak pedes gini. Ini agak sudah tengah ibu tak masukkan ini ya, ini masuk sayurnya juga masuk. Tak tunjukin sayurnya itu sayur asem, warna-warni, ada kuning, ada merah, ada hijau. Loh, ibunya mulai tak masukkan dulu ya. Ibu lupa kalau enggak punya asem ya, habis asem. Lupa enggak beli, tadi minta ke bule. Bule belanja, enggak tahu punya apa enggak, yang ada Pak Lir. Disuruh nyari, tak tarik, enggak ada. Enggak bisa pakai asem, enggak apa-apa. Kasih garam. Kalau masak sayur asam itu enaknya ya. Kok kuat jut yo luwek gitu, saya seleranya gitu. Jadi makanya gulanya tak kasih agak banyak. Itu juga jajannya kecut tapi kok enggak enak asam nih. Masak
rasa-rasa ya. Tak tambah itu cukup. Tapi tadi masakannya itu sisa masak kemarin, mas sedikit. Tambahan sedikit. Belum ada minyak, masih bagus ya kita pakai. Pindangnya kecil-kecil, tak uprit-uprit. Katanya Mas Kalimantan TV kalau goreng pindang, goreng lele itu kepalanya enggak disatukan ya pemirsa. Misalkan satunya kepalanya arahnya ke barat, yang satunya sebelahnya ke timur gitu. Jadi ini ketukaran. Saya juga sekarang kalau goreng TV ingat kalau nonton YouTube-nya Mas Kalimantan TV itu saya juga pakai itu. Kepalanya enggak garingan. Misalnya saat sebelah menghadap ke kiri, sisi ke kanan. Saya ikut-ikutan kalau goreng pindang atau goreng lele seperti itu. Terima kasih Mas Kalimantan TV yang juga memberikan inspirasi menurut saya. Ya bukan percaya atau enggak gitu, kalau hal-hal yang bagus itu memang masuk akal juga. Menurut saya juga masuk akal, bukan karena mistos ya. Bukan, ya memang iya. Lihat itu juga apa posisinya itu ya. Kalau kepala kan besar, kemudian ikonnya sih jadi besar kecil, besar kecil kan jadi rotol gitu kan. Ini saya juga inspirasinya seperti itu. Sebetulnya saya, kita ini kalau ada masukan-masukan itu kita ambil positifnya ya, yang kita pakai oh bagus ternyata kita pakai gitu ya, bukan berarti kita
percaya karena mitos atau percaya karena hal-hal yang lain ya. Saya seperti itu. Potong-potong tinggal nanti minyaknya ibu-ibu semua, hari ini ibu-ibu masak apa ya? Masak ya ibu-ibu. Mari nonton pemirsa semua. Saya selalu berdoa sama pemirsa, penonton tetap dalam lindungan Tuhan, diberkati Tuhan, dimanapun kalian berada. Ada di luar kota, ada di luar pulau, ada di luar negeri, juga saudara saudara saya, family saya ada di luar kota, dan semua saya doakan semua dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Tuhan yang menjadi doa kita. Kita saling mendoakan. Kita tidak pernah ketemu, jarang ketemu, tapi kita saling mendoakan. Kita kasih masako sedikit. Gula sedikit, memang cuma sedikit ya, serba sedikit. Garam juga sedikit. Undang tak rel ya. Terima kasih. Sudah selesai. Masak berbau cabai nanti wasik-wasik selak-selak.
Sensitif pada lombok. Usen. Tak intrit. Sensen pindahnya intrit. Cukup itu kalau masak cuma sedikit-sedikit, tapi kok mesti gitu, masih gitu loh, masih blenderang. Kemarin masak sayur erong yang blenderang, medina blenderang. Haleluya. Terima kasih, masaknya sudah selesai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya. Terima kasih sudah menemani Ibu masak hari ini, masak sayur asem, goseng pindang. Terima kasih. Saya terus mendoakan pemirsa semua dalam lindungan Tuhan, diberkati Tuhan. Shalom, assalamualaikum, sampai jumpa.